وأشهد أن صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لأجل إبراهيم عليه السلام Surah Az-Zariyat iaitu surah yang ke-51 daripada juz yang ke-27 kita memanfaatkan At-Tafsirul Munir yang disusun oleh Fadilatul Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Mulai ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Idh dakhalu alayhi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قال كذلك قال ربك قال كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم صدق الله العظيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين Sudahkah sampai kepada engkau wahai Muhammad perihal tetamu Ibrahim yakni malaikat-malaikat yang dimuliakan. Idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam sejahtera kepadamu. Ibrahim menjawab salam sejahtera kepada kamu kembali sambil berkata kepada dirinya orang-orang ini tidak pernah dikenali. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. Maka Ibrahim alaihissalam pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak lembu gempal yang dipanggang. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Dihidangkan kepada mereka tetamu itu sambil berkata, silalah makan. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Tapi mereka tetamu itu tak nak makan. Kerana itu Ibrahim AS berasa takut terhadap tetamu itu. Mereka berkata, tetamu itu berkata, janganlah kamu takut. Mereka menyampaikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, iaitu Ishak.
alaihi salam. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Kemudian isterinya, yakni isteri Ibrahim alaihi salam, datang sambil berteriak terkejut dan tersipu-sipu, lalu menepuk mukanya sambil berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul. Qalu kadzaliki qala rabbuki, qala kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau ayat yang sebelum ni mengisahkan macam mana keadaan di padang mahsyar, Allah Subhanahu Wa Taala menenangkan perasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kesulitan dalam berdakwah dengan mengingatkan bahawa para anbiya sebelum daripada baginda juga mengalami keadaan yang sama. Nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga ditentang oleh kaumnya masing-masing. Bahkan ada di kalangan nabi ini yang dibunuh juga. Kaum bunuh nabi sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan yang kata cerita nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diuji, dibunuh, bahkan dianiaya, diuji, dianiaya, bahkan dibunuh oleh kaumnya sendiri itu. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan usaha yang nak cerita tentang sirah para nabi ini dimulakan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, inilah ayat mulai ayat yang ke-24 ni cerita pasal kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah didatangi oleh tetamu. Tetamunya itu pula bukan tetamu biasa, tapi tetamunya itu ialah malaikat. Malaikat ni pendek kisah ni, bila dihidangkan makanan kepada malaikat ni, mereka tak nak makan. Sebaliknya, mereka membawa berita gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahawa baginda akan dikurniakan cahaya mata. Masa kisah malaikat ni datang ni, Nabi Ibrahim alaihissalam belum dapat lagi Ishak tu. Ishak itu belum dilahirkan lagi. Malaikat memang, sifat malaikat tak samalah macam manusia. Sebab tu barangkali bila dihidangkan, walaupun dia dihidangkan ni lembu panggang pun, daging panggang pun yang sedap, yang enak, malaikat tak nak menyentuh daging tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam menurut riwayatnya dilahirkan di Babilon, Babil, sebuah tempat di Iraq pada zaman Namrud. Ada yang menyebutnya Namrud, Nun Mim Rawazal Namrud. Ada yang menyebutnya sebagai Namrud, ujung tu dal bukannya zal. Tapi walau macam mana pun, Namrud ataupun Namruz ni, nama ini tak terdapat secara jelas dalam Al-Quran. Okay. Tapi barangkali mufassirin ada mengaitkanlah. Bila Nabi Ibrahim AS berhadapan dengan raja yang zalim itu, nama raja itu ialah Namrud ataupun Namrud ini. Nabi Ibrahim dilahirkan di Iraq, yang diperintah pada masa itu oleh Raja Namrud ini. Raja Namrud. Dah tentulah biasanya raja-raja ini, kita bercerita kisah raja-raja ini, tak ramai raja yang baik. Kalau Fir'aun lagi lah satu keturunan tu, berapa keturunan, semuanya tak elok. Adalah sikit kisah Nabi Daud AS, Talut dengan Jalut. Seorang baik, seorang tak baik. Okay? Tapi yang tak baik itu ada juga. Sama jugalah macam kisah Nabi Ibrahim AS, raja yang memerintah Namruz ini, seorang raja yang bengis, kejam dan zalim. Ya? Nama bapa Ibrahim ialah Azar. Okay. Azar ini ada dinyatakan dalam apa? Kitab dalam Al-Quran, yang bertugas sebagai, yang kerjanya sebagai tukang. Dia ni tukang. Awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam semakin remaja, baginda berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Sarah. Sin Alif Ra Ta Marbutah, Sarah. Sarah inilah wanita, perempuan ataupun isteri baginda yang tidak boleh melahirkan anak, yang mandul disebutkan dalam ni, kata kan. Yang kata bila malaikat kata bawa berita gembira, dia tepuk mukanya itu, mana mungkin, saya sudah tua, saya tidak boleh lagi melahirkan anak. Dia kata Aqim ini gertinya mandul lah, tidak boleh melahirkan anak. Anak kepada
azar ini, menurut riwayatnya, azar ini yang dibapa Ibrahim alaihissalam, ada beberapa orang anak, seorang bernama Ibrahim dan seorang lagi bernama Haran. Dan Haran ini ada pula anak yang bernama Lut alaihissalam. Itu kisahnya ya. Dalam kitab Al-Quran ataupun sunnah, tak dinyatakan dengan jelas tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam ni membesar dalam kalangan kaumnya. Apa kisahnya semasa kecil, bagaimana macam Nabi Muhammad SAW tu ada kisahnya masa lahir, masa kecil ya. Bila ni kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ni tak dinyatakan dengan jelas ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ni dia terkait dengan tiga golongan ni. Satu, orang Islam dah pastilah. Yang kedua, golongan Nasrani. Dan yang ketiga, golongan Yahudi. Mahandal kedudukan Nabi Ibrahim ni menjadi dia, tempat baginda ni menjadi istimewa. Tiga golongan, golongan Muslimin, golongan Yahud dan juga golongan Nasrani, Nasara. Bahkan orang musyrik juga, golongan musyrikin juga turut mengaitkan ajaran mereka dengan Ibrahim alaihissalam. Betul tak betul tu lain cerita lah. Tapi maksudnya jaranglah seorang Nabi ini yang mendapat tempat istimewa daripada kalangan banyak penganut agama. Okay. Nabi Muhammad alaihissalam ditentang. Ada yang tak mengaku kenabian baginda, agama lain contohnya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ni tak. Kita dah pasti Yahudi dan juga Nasrani. Firman Allah Subhanahu wa taala, katanya am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul antum a'lamu amillah. Adakah kamu berkata bahawa Ibrahim, Ismail dan Ishaq ini dan Yaqub, mereka semua ini adalah Yahudi ke ataupun Nasrani ke atau macam mana? Ini disebutkan sendiri Allah SWT dalam Al-Quran. Juga penafian makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Dan bukanlah Nabi Ibrahim AS ini seorang Yahudi ataupun Nasrani. Maksudnya kalau ada penafian tu, artinya ada tuduhan lah yang mengaitkan baginda dengan golongan-golongan ni ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi walau apa pun tuduhan yang dibuat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, baginda ini ialah seorang yang hanif, lurus agamanya. Lurus ni, hanif ni bukanlah satu agama macam Islam ni tak, ajaran ni artinya hanif, hanifah muslimah, yakni hanif, lurus, tidak bengkang-bengkok, bukannya sesat ataupun tidak berada pada jalan yang betul. Yang kedua, Muslim. Muslim ini bukan, kalau kita faham segi, sekarang kita sebut Muslim ni orang Islam lah. Adakah Nabi Ibrahim AS ni berarti baginda seorang Islam dengan nama kata Islam sebagaimana ajaran Nabi Muhammad AS? Tidak. Muslim ini mengikut setengah pandangannya ialah Muslim ini bermaksud tunduk dan patuh menyerah diri. Okay, maknanya Muslim bukan, mengikut setengah pandangan ni bukanlah kata Muslim yang kita faham. Muslim, oh ni Muslim, Muslim. Saya Muslim, I'm Muslim. Muslim ni saya ni agama Islam, saya beriman dengan apa ajaran yang dibawa oleh Muhammad AS. Bila Allah SWT sebut hanifah muslimah, hanif tu okey jelas. Tapi muslimah ni adakah dia Muslim? Muslim ini ialah tunduk patuh menyerah diri. Aslama yuslimu Islam fahuwa muslimun. Sudah pasti Nabi Ibrahim ini tunduk patuh menyerah diri. Sebab tu baginda sesuai lantik sebagai seorang Nabi. Bari'am minasyirk. Dia ni tidak ada terkait langsung dengan agama syirik ataupun kesyirikan. Dan juga agama-agama lain selain daripada agama yang tunduk patuh ini. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda masuk ke Mekah, aba ayadkhul al-bait wa fihi al-aliha, baginda enggan masuk
ke Baitullah yang mengandungi, yang terdapat padanya alihah, banyak tuhan-tuhan, banyak tuhan di sekeliling Kaabah ini. Lalu baginda memerintahkan supaya alihah ataupun tuhan-tuhan ni dikeluarkan, dijauhkan daripada Kaabah ini. Apabila mereka keluarkan patung-patung ini, termasuklah juga terdapat ukiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila bukan sekadar itu, dikeluarkan patung yang mengandungi Ibrahim alaihissalam ini serta Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Ismail ada juga, sebab Nabi Ibrahim dan Ismail dua-dua buat Kaabah ni. Okey. Patung ni dikeluarkan, patung-patung berhala, termasuk berhala itu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam, pada tangan mereka itu ada judi pula. Ada bukan judi, tapi yang anak panah. Judi pergi main gini kan. Ini anak panah guna untuk berturun nasib. Anak panah yang digunakan untuk berturun nasib. Pada tangan mereka ada berhala, ada patung Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail AS. Di tangan mereka ini ada anak panah yang digunakan untuk berturun nasib, untuk menelek. Lalu Nabi SAW bersabda, qatalahumullah, biarlah Allah binasakan, Allah perangi, Allah musnahkan golongan ini, golongan yang buat patung Nabi Ibrahim AS serta Nabi Ismail ini. Amma wallahi qad alimu annahuma lam yastaqsima biha faqad. Mereka tahu bahawa Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail ni keduanya tak terlibat langsung dengan benda-benda seperti butir nasi dan sebagainya. Tapi mereka buat patung itu, berhala Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail, di tangan mereka ada benda ni. Lalu Nabi SAW kata, qatalahumullah, Allah binasakan orang yang buat ni patung Nabi Ibrahim AS macam ni. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan keistimewaan Nabi Ibrahim AS ini. Bahkan dalam Al-Quran sendiri ada menyebutkan, yakni tentang pemilihan Nabi Ibrahim AS daripada kalangan Nabi-Nabi yang lain. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah memilih, memberikan keistimewaan kepada Adam, Nuh, kepada Ibrahim AS, ahli keluarganya, dan ahli Imran, ahli keluarga kepada Imran, ke atas, istimewa ke atas penghuni alam yang lain. Juga kepada Ibrahim AS disempurnakan akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qabl Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Ini dalam surah Yusuf rasanya. Al-waitimu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Nabi Yusuf AS, ayahnya Nabi Yaqub. Jadi dia kata Allah sempurnakan nikmatnya kepada engkau wahai Yusuf AS dan juga kepada ahli keluarga Yaqub. Yaqub ni ayah kepada Nabi Yusuf. Lepas tu sebagaimana Allah pernah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada dua orang bapa kamu, bapa katanya golongan datuk dan nenek sebelumlah, iaitu Ibrahim dan Ishaq. Jadi Ibrahim AS, ada Ishaq AS, lepas tu ada Yaqub AS, ada Yusuf AS. Jadi keturunannya begitu.
Nabi Ibrahim alaihissalam juga disifatkan sebagai seorang nabi yang benar. Wa dzkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Sebutlah, kisahkanlah dalam Al-Quran ini akan kisah Ibrahim alaihissalam. Dia seorang nabi yang siddiq, yang benar. Siddiq ni bukan benar lagi dah, sangat benar. Seorang nabi yang sangat benar. Nabi Ibrahim alaihissalam juga disifatkan sebagai orang yang orang yang soleh. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dia pada hari akhirat nanti tergolong pada golongan yang soleh. Dan macam-macamlah nikmat yang Allah kuniakan, kelebihan yang Allah SWT kuniakan kepada Ibrahim alaihissalam. Lebih daripada itu, Allah SWT kata wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah SWT mengangkat darjat Nabi Ibrahim ini sebagai seorang kekasih. Apabila disebut Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim Khalilullah, iaitu kekasih Allah SWT. Jadi bukan senang jadi kasih Allah ini. Kalau tak istimewa seperti Nabi Ibrahim, itulah, sudah tentulah baginda tidak diangkat sebagai keistimewaan seperti ini. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam hadis pula, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, ya khairal bariyah, dalam Sahih Muslim, wahai sebaik-baik makhluk, ya khairal bariyah. Lalu Nabi SAW kata, zaka Ibrahim alaihissalam, yang kau sebut khairul bariyah tu sebenarnya Ibrahim alaihissalam. Dia kata orang itu menggelarkan Nabi SAW, manggilnya dengan nama Khairul Bariyah, sebaik-baik makhluk. Nabi Muhammad SAW kata, dah, Khairul Bariyah itu sebenarnya ni Ibrahim AS. Ini iktiraf daripada baginda sendiri. Ketika berlakunya peristiwa Mi'raj, hadis daripada Anas bin Malik juga meriwayatkan bahawa bila Nabi Muhammad SAW di mi'rajkan ke langit yang ketujuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, langit yang terakhir pada malam itu, dibuka langit yang ketujuh, ditanyakan, siapakah ini? Faqala Jibril. Oh, sebenarnya ini Jibril yang datang bersama Nabi SAW ini, ialah malaikat Jibril. Waman ma'aka, dia kata, siapa bersama engkau ni wahai Jibril? Kata Nabi Jibril pula, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila qad bu'itha ilaihi, qala qad bu'itha ilaihi fa fataha lana fa idza ana bi Ibrahim alaihi wasallam. Bila dibuka langit yang ketujuh ini, rupa-rupanya di situ ada Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Dia kata, wa idza huwa yadkhuluhu kullu yawm 70,000 malak la ya'uduna ilaihi. Oh, 70,000 malaikat sini berulang-alik di langit yang ketujuh ini. Langit yang ketujuh lepas pada tu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini 70,000 malaikat yang berulang-alik kepadanya setiap hari. Ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Nabi Ibrahim alaihissalam memulakan dakwahnya kepada bapanya sendiri, iaitu yang disebutkan sebagai bernama Azar tadi. Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapanya, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapaku, lima ta'budu, kenapalah engkau ni ta'budu, menyembah, ma la yasma'u, benda yang tidak mendengar, wa la yubsiru, yang tidak boleh melihat, wa la yughni 'anka syai'a, tak boleh menolong engkau apa-apa pun. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapaku, aku ini sebenarnya mendapat ilmu, bukanlah banyak ilmu tu, minal ilmi, ada sebahagian daripada ilmu, ma lam ya'tika, ilmu tu engkau tak dapat, aku dapat ilmu itu. Fattabi'ni, marilah ikut aku, ikut ilmu yang baru ni, ilmu yakni ilmu nyembah Allah SWT. Sebab ayahnya ini kan dia kerja tukang-tukang buat berhala. Ahdika siratan sawiyah, mudah-mudahan kalau engkau ikut aku, aku boleh tunjukkan engkau jalan yang betul. Ya abati, la ta'budu syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyah.
wahai bapaku, janganlah engkau sekali-kali menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu berengkar dengan Tuhan yang Ar-Rahman, Tuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapaku, sesungguhnya aku ini sangat bimbang kalau engkau ini nanti disentuh oleh azab daripada Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Fatakuna lisyaitani waliya, engkau pula menjadi penolong kepada syaitan. Berapa kali Nabi Ibrahim AS ulang dalam ayat ni, ya abati, wahai bapaku? 4 kali. Ya abati, ya abati, ya abati, ya abati. 4 kali ulang dengan ayahnya. Punyalah bagusnya Nabi Ibrahim AS ni, adab dia dengan bapanya sendiri. Tapi bapanya ini yang sudah tentu tidak sama agama dengan baginda, apa katanya? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Adakah engkau ni benci dengan agama aku, dengan Tuhan-Tuhan aku, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim AS panggil ayah dia, wahai ayah, wahai ayah, wahai ayah, wahai ayah. Tapi ayah dia balas, tak panggil pun wahai anak. Dia kata, panggil nama terus. Ya Ibrahim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Adakah engkau ni benci dengan Tuhan-Tuhan aku, wahai Ibrahim? Patutnya dah anak ni panggil ayah, wahai ayah, wahai ayah, wahai ayah, wahai ayah. Ayah ni jawab lah balik, wahai anakku, kan bagus begitu. Tapi ayah dia tak jawab macam tu, dia panggil nama Ibrahim terus. Adakah engkau benci dengan agama ku, wahai Ibrahim? La ilam tantahi. Kalau engkau tak berhenti, tak berhenti mengajak ni, bercakap pasal agama baru ni, dia kata, la'ab jumannak. Nanti kan saya baih, saya lempar kamu, dia kata. Akan saya hukum lah, saya hukum kamu nanti, dia kata. Wahjurni maliya, pergi berambus, pergi jauh-jauh. Pergi, dia kata, ayah dia kata. Qala salamun alaika. Tapi Allah, Nabi Ibrahim AS ni balas dengan balasan yang beradab lagi. Walaupun ayah dia dah halau dah, tinggalkan aku, dia kata, pergi jauh-jauh. Dia kata apa? Qala salamun alaika. Wahai bapaku, selamat sejahteralah ke atas engkau. Macam kita bagilah assalamualaikum, kata salamun alaika, wahai bapaku, salam sejahtera, selamat sejahteralah ke atas engkau ni, dia kata. Walau macam mana pun engkau benci pada aku, pada agama aku, tapi dia kata, saastaghfiru laka rabbi, saya akan mohon ampun khusus untuk engkau daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tak boleh, sebab ayah dia takkan tak beriman. Ayah dia tidak beragama tauhid. Sepatutnya tak boleh minta ampun kepada ayah ni. Ya? Sebab ayah tak Islam. Tak Islam lah, bahasa kita tak Islam. Ya? Kalau anak ni, anak dah peluk Islam dah, ayah belum Islam lagi. Doakan ayah dapat hidayah, bolehlah. Doakan ayah ni supaya dia ni dapat kebaikan dan juga diberikan apa nama, dijauhkan daripada kesusahan, boleh. Tapi nak minta ampun bagi pihak ayah ni, lebih-lebih lagi selepas dia meninggal dunia, dilarang, ditegah, tak boleh. Nabi Ibrahim AS dia sayang kepada ayah dia, dia kata macam mana? Selamat sejahtera kepada engkau wahai ayahku, saastaghfiru laka rabbi, saya akan minta ampun pada Allah khusus untuk engkau ni, dia kata. Walaupun ayah dia benci dia. Innahu kana bi hafiya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dapati bahawa itulah akhlak Nabi Ibrahim AS dengan bapanya, sungguh mulia. Walaupun ayahnya tidak mendengar ataupun ingin, tidak mahu mematuhi ajakan Nabi Ibrahim AS. Jadi dalam kisah surah Az-Zariyat yang kita baca pada pagi ini, iaitu selepas Nabi Ibrahim AS berkahwin dengan Sarah ini, biasanya orang berkahwin akan dikurniakan cahaya mata, tapi Nabi Ibrahim dengan Sarah tidak dikurniakan cahaya mata. Lalu Allah Subhanahu Wataala mengutuskan malaikat untuk bawa berita gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya bukan Nabi Ibrahim alaihissalam saja yang lambat dikurniakan cahaya mata ni. Nabi Zakaria pun juga seorang nabi yang lambat dikurniakan cahaya mata. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wataala, wa kafha ya ain sad,
dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Idh nada rabbahu nida'an khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Wahai Tuhanku, tulang belulangku, tulang-tulangku dah lemah. Lepas tu rambutku pula dah naik uban. Dia kata walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Fahabli min ladunka waliyya. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku daripada sisi engkau ini pewaris. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Innahu ka yarithuni wa yarithu min ali yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Macam mana ayat tu? Kata fahabli min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali inna lupa dah ni. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Bila Nabi Zakaria minta pada Allah supaya baginda dikurniakan anak, minta, Allah pun mustajabkan doa Nabi Zakaria. Allah berfirman, ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, baiklah, kami anugerahkan kepada engkau anak yang bernama Yahya. Jadi Yahya ini belum lahir lagi, tapi namanya dah ada. Okay, belum lahir lagi Yahya ini, tapi namanya dah dibagi siap-siap. Nabi Zakaria pun cakap begini, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Anak tu nanti boleh mewarisi keturunan aku dan juga keturunan Nabi Yaqub. Nabi Zakaria ini juga, kalau keturunan Nabi Yaqub, Yusuf, Yaqub kan? Yaqub, Ishak, Ibrahim. Nabi Zakaria juga berketurunan daripada keturunan itu juga. Nabi Ibrahim alaihissalam apabila nak dapat berita gembira dilahirkan anak ini, lalu Allah SWT memutuskan malaikat. Malaikat itu diceritakan, kisah ini diceritakan surah Az-Zariyat ayat 24 hingga 25. Adakah sudah sampai kepada engkau wahai Muhammad kisah Nabi Ibrahim AS bersama tetamunya, iaitu para malaikat yang menyamar sebagai manusia? Jadi malaikat ni boleh menyamar apa-apa bentuk, termasuklah bentuk manusia. Tapi yang datang rumah kita tu manusia semualah, tak ada malaikat tu dah. Aku datang malaikat pun malaikat betul lah. Bukannya malaikat yang berupa macam manusia ni. Mereka dalam perjalanan menuju kepada kaum Lut. Malaikat ni dalam dia dalam perjalanan nak pergi kepada kaum Lut alaihi salam. Sampai singgah di rumah Nabi Ibrahim, bertandang di rumah Nabi Ibrahim, memberi salam lalu minta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam izin untuk masuk. Jadi adab memberi salam ni bukan adab manusia saja, malaikat pun memberi salam. Jadi kita kalau masuk ke rumah patut sangatlah memberi salam ni, walaupun rumah kita sendiri, rumah orang petah lagi. Tapi memberi salam ni antara tujuannya selain daripada minta izin ialah mendoakan kesejahteraan kepada penghuni rumah tu. Sebab tu disebut assalamualaikum. Kalau minta izin, tekan loceng boleh minta izin. Kalau kita hantar mesej pun boleh, tu pun minta izin juga. Nak pergi rumah boleh, kata. Tu minta izin lah tu. Tekan loceng, ketuk pintu, tu semua minta izin. Tapi memberi salam ni ialah mendoakan kesejahteraan atau kebaikan kepada penghuni rumah. Takkanlah tak nak doa kebaikan untuk ahli rumah kita sendiri. Rumah orang pun sama juga. Nabi Ibrahim pun menjawab salam. Bila malaikat memberi salam, Nabi Ibrahim menjawab salam tu dengan jawapan yang lebih baik. Memang begitu ya. Bila kita beri salam pada orang, orang tu jawab assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi kata. Jawapan ni lebih sempurna, lebih panjang lagi. Bila orang ni datang, bila malaikat ni datang bentuk orang, Nabi Ibrahim alaihissalam pun tengok, tak pernah kenal lagi kamu sebelum ni, dia kata. Sepanjang hayat Nabi Ibrahim tak pernah jumpa lagi orang yang tu.
lah zaman tu bangkat dia orang pun bukanlah ramai sangat katanya. Malaikat datang tengok, tak tengok muka kamu ni. Siapa kamu ini? Setengah mengatakan, Allah mulakan pertanyaan ya, yang berbentuk takriri ini untuk menunjukkan pentingnya peristiwa itu untuk menarik perhatian dan keprihatinan. Dalam masa yang sama juga menampilkan berbagai ancaman, mengugut menasihatkan orang Arab. Pertanyaan seperti ini menguatkan hati dan penderian Rasulullah SAW demi menghadapi telatah kaumnya. Allah menyahut malaikat sebagai tetamu kerana mereka dilayan oleh Nabi Ibrahim AS sebagai tetamu. Sebenarnya menghormati tetamu adalah sunat dalam agama kita. Tapi Imam Ahmad dan segolongan ulama berpendapat menghormati tetamu itu hukumnya wajib. Ada juga pandangan mengatakan melayan tetamu ni wajib. Tapi yang biasa kita dengar, tetamu ni, menghormati tetamu ni hukumnya sunat. Apabila tetamu ni datang, malaikat-malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS nyuruk-nyuruk pergi bertemu dengan isteri dia, minta supaya dihidangkan makanan. Lalu dia pun dengan tak lama selepas itu, Nabi, isteri Nabi Ibrahim ini, yang ini Sarah, memanggang seekor anak lembu. Bukan kambing lagi, dah anak lembu terus. Ada pula di rumah tu anak lembu. Yang saiznya pun agak besar juga. Anak lembu tu memang kecil, tapi anak lembu yang saiznya agak besar. Dihidangkan anak lembu ini, yang dipanggang ini, golek agaknya, dibawa bertemu dengan tetamu-tetamu ini. Bila sampai di depan, biasanya tetamu ni takkan makan kecuali kalau tuan rumah kata silalah makan, baru dia makan. Kalau letak, tak makan lagi. Jarang tetamu asal letak je terus cubit, tak ada, dia tunggu dulu ya. Sila-sila tak ada. Barulah dia makan. Jadi malaikat ni pun begitu juga. Bila Nabi Ibrahim AS letakkan hidangan ni tadi, baginda pun kata, silalah makan, dia kata. Ala tak kulun, makanlah, jemput makan, dia kata. Ayat ini merangkumkan beberapa petunjuk dan bimbingan tentang adab menerima tetamu, iaitu menyedia dan menyegerakan hidangan kepada tetamu dengan pantas tanpa mereka sedari dan tanpa membuat tawaran atau bertanya terlebih dahulu. Okay. Tapi tetamu ni kadang macam-macam, kita manis kan? Air panas minum, Milo ada Milo tak ada? Banyak pula tanya. Apa orang bagi itu minum je lah. Tapi yang saya pasti kalau air masak semua orang minum kan, air suam lah semua minum, tak ada pantang-pantang lah. Tapi kalau ialah zaman sekarang ni orang banyak penyakit kan, jadi ada makan untuk boleh cerita boleh. Tapi kalau seelok-eloknya apa yang kita hidangkan tu pada tetamu ni rasa je lah, dan kita pula selaku tuan rumah agak-agak lah sikit ya. Kalau dia tetamu kita tu datang orang tua, datang tu warga emas, kalau jangan hidangkan air oren batu, mungkin dia pun tak minum. Buatkan teh, insyaAllah dia minum. Dan jangan manis pun lah, sebab orang ni jam tak pun nak manis-manis ni. Kalau manis kan dia minum sikit tinggal. Jadi kita tuan rumah pun nak kena tahu perasaan tetamu, tetamu pun nak jaga hati tuan rumah. Kalau ikut adabnya dia sebutkan sini, segera sediakan hidangan kepada tetamu. Segera ni tengok keadaan juga. Kalau di rumah kita tu ada bondo, segeralah. Tapi kalau tak ada bondo, nak ya kena keluar cari pisang goreng apa semua dulu. Sanyap dia keluar. Seorang layan, seorang pergi keluar. Tanpa membuat tawaran atau bertanya terlebih dahulu. Hidangkan saja apa yang ada ni. InsyaAllah makanan yang hidang kepada tetamu akan membawa berkat. Biarlah untuk kita tak ada pun tak apa, asalkan tetamu ni kenyang. Ini kerana Nabi Ibrahim AS seorang yang pemurah dan berbudi mulia. Beliau mengajukan, mengulurkan hidangan yang terbaik. Anak lembu panggang ni kira best sangat lah. Maknanya nak panggang ni pun makan masa lama juga sebenarnya kan. Barangkali hidangan tu dah memang ada di rumah Nabi Ibrahim AS. Lembu panggang ni dah memang ada.
Bila tetamu datang, mungkin panas-panas yang sikit ke mungkin buatkan. Mungkin begitulah. Sebab malaikat ni dia bukan lama sangat pun. Dia hanya singgah saja. Mereka hanya singgah saja sekejap rumah Nabi Ibrahim sebelum meneruskan perjalanan pergi ke rumah Lut. Pergi ke kaum Lut. Kebanyakan harta Nabi Ibrahim merupakan adalah lembu. Oh, Nabi Ibrahim ni memang ada balur lembu banyak. Kita hari ni balur ayam pun tak ada. Simpan ayam je dalam peris. Balur ayam tak boleh lagi dah. Duduk taman semua. Tak boleh marah orang. Ramai lalat kang. Namun tetamu-tetamu yang datang ini tak nak makan. Dia tak jamah langsung hidangan yang punya sedap ini keluarkan oleh Nabi Ibrahim AS ni. Mereka menolak makanan tu dan enggan makan. Bila tak nak makan, Nabi Ibrahim rasa takut lah. Dia kata, apa pula tetamu ni? Makanan yang punya sedap ni tak nak makan, dia kata. Kalau kita, yang sedap tu lah kita dulu kan. Kalau ada kambing panggang, kambing golek, macam kata, ada kuih cekodok, agak mana satu Dah tentulah kambing panggang cekodok rumah saya pun tu, kata. Tapi malaikat ni tidak begitu. Dia menolak makanan tu, tak nak makan, menyebabkan Nabi Ibrahim AS takut. Ini kerana lumrahnya, kalau orang yang bila dihidangkan makanan tak nak jamah ni, dia kata menyimpan muslihat yang buruk kepada tuan rumah. Itu dia. Makan-makan, tak nak dah. Saya datang apa je, tak dah. Begitu. Ini pun dasar penyamun hari ni pun macam tu juga. Ada datang pekso air lah, tengok meter paip lah, pekso meta TNB lah, pekso penapi air lah, macam-macam masuklah rumah orang. Dia tahu tinggal seorang yang tuan rumah dia sendiri. Ada datang minta air pun dah, minta air segala cik tak ada. Lepas tu masuk macam minta air, dia pun keluar buat pisau. Ini sebab tu kalau mak-mak kita duduk di kampung suruh kunci pintu pagar ni. Zaman marin tak apa, terodah pun tak apa. Marin kalau masuk pun kambing orang je masuk. Ayam orang masuk. Nijam segala kucing kepala hitam masuk ni yang susah ni. Jadi kalau mak-mak kita tinggal di kampung, khususnya Negeri Sembilan ni lah. Manggo lah pintu pagar tu. Kalau kita balik bawa lah kunci lagi satu ke, ataupun panggil telefon dulu baru buka pintu pagar ni. Kalau sekat orang tak kena, dia datang bawa lori. Kata, mau jalan tar tak ada? Nak buat tar depan rumah. Tak payah tar lah lain kali lah, kata. Suruh dia pergi je. Tak apa niat kita tak tahu. Dan bila tetamu ni datang, tak nak jamah makanan, Nabi Ibrahim AS risau lah. Apa pula muslihat ni? Dihidang makanan tapi tak nak makan. Nabi Ibrahim AS fikir, dia menyangka, tetamu ni ada niat tak baik ni. Dia kata, bukannya niat tetamu sebagaimana tetamu yang lain. Dalam surah Hud ayat yang ke-70, Allah SWT menyebut, tatkala berfirman yang bermaksud, tatkala Ibrahim AS melihat tangan mereka tak menjamah langsung hidangan tu, maka Ibrahim AS memandang perbuatan ini sebagai pelik dan janggal. Dia mula rasa takut dengan kehadiran mereka. Ayat yang ke-28, Allah SWT berfirman, qalu la takhaf, mereka berkata, wahai Ibrahim, jangan takut. Dia kata, mungkin mereka pun dapat rasa kot. Kata Nabi Ibrahim AS takut kat ni. Kata, jangan takut. Dia kata, kami nak bawa kepada engkau berita gembira, iaitu dengan kelahiran seorang anak yang baik. Namanya anak itu ialah Ishaq. Mereka menyampaikan berita gembira bahawa Nabi Ibrahim AS akan dikurniakan dengan seorang anak lelaki. Kebanyakan begitulah. Nabi-Nabi AS ini, mereka ni kalau dapat anak, lambat dapat pun lelaki. Nabi Zakaria pun lambat digunakan cahaya mata, dapat-dapat pun lelaki juga. Nabi Yahya tu. Nabi Ibrahim AS digunakan dengan Ishaq AS. Ishaq ini seorang anak yang bakal berilmu banyak dan umurnya pun matang. Ishaq, Allah SWT menyebut dalam surah Hud lagi ayat 71, maksudnya kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishaq, dan dari Ishaq itu akan lahir pula Yaqub alaihissalam. Nampak?
Dapat Ishak, lepas Ishak tu lahir lagi pula Nabi Ya'qub. Ya? Berita pertama tadi ada dua. Berita gembira tadi ada dua. Dua perkara yang menyeronokkan Nabi Ibrahim. Yang pertama, anak tu lelaki pula. Dan yang kedua, lelaki pula dan berilmu. Anak dapat anak dan lelaki pula. Lepas tu anak juga mempunyai ilmu yang banyak. Kerana ilmu ini adalah tanda kesempurnaan pada diri seseorang. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah dapat kita kongsikan pada pagi ini sebahagian daripada tafsir surah Az-Zariyat, iaitu surah yang ke-51 daripada juz yang ke-27. Kisah bagaimana Nabi Ibrahim AS dianugerahkan, mendapat berita gembira anugerah anak lelaki. Berita gembiranya itu dibawa oleh malaikat yang menyamar sebagai lelaki dan bertetamu di rumah Nabi Ibrahim AS, singgah di rumah Nabi Ibrahim AS. Dan tadi kita dah sebutkan juga tentang adab-adab kita melayan tetamu, ada adab bertetamu dan juga ada adab melayan tetamu. Mudah-mudahan ada kebaikan dan pengajaran untuk kita ambil pada pagi ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kelemahan dan kelemahan diri saya sendiri. Kalau tuan-tuan mendengar daripada orang lain perkara yang sama tapi berbeza huraiannya daripada apa yang telah saya sebutkan, tak mustahil saya tersalah dan tersilap. Yang maha sempurna itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kata-kata saya menyinggung hati dan perasaan, mohon banyak-banyak maaf. Semoga menjadi ilmu kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada ilmu tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak berasa kenyang dan doa yang tidak mustajab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.